Bupati Mojokerto Itvina Fahmawati buka lomba cipta menu masak ikan. Mojokerto, The Royal Indonesia TV upaya tingkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih gemar mengkonsumsi ikan. Pemerintah Kabupaten Pemkab Mojokerto menggelar lomba cipta menu masak ikan tingkat Kabupaten Mojokerto. Acara yang diinisiasi oleh Dinas Pangan dan Perikanan Disparik Kabupaten Mojokerto tersebut diikuti 18 TPPKK desa yang mewakili setiap kecamatan se-Kabupaten Mojokerto. Bupati Mojokerto Itvina Fahmawati saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, "Nah, ini tantangan buat ibu-ibu semuanya, bagaimana bisa meng-create masakan yang menarik dari bahan dasar ikan tetapi tetap dengan nilai gizi yang seimbang." Luar biasa, idenya juga luar biasa, mulai dari ada sushi, kemudian cipasu, kemudian juga ada crepes, banyak sekali kreasinya. Harapannya makanan-makanan yang dihasilkan ini nanti akan menjadi makanan favorit bagi masyarakat. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Mojokerto, Jok Santoso. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih.